ya pantunan murah. Dalam kereta tidur. Balik sekolah. Umbut kelapa ada tak umbut? Umbut. Panggil Maji. Orang ada nombor telefon WhatsApp dia kot, nanti orang panggil. Dia tak angkat komplain ni. Lalu kalau hijau yang tak ni. Oh, yang hijau tu eh? Oh, tu lah. Khemah petang kerja. Kerja malam kan? Kelapa lihat ni. Eh, Minah tu kat dalam tu tak. Aircon buka. Buka aircon. Balik kerja tu lah kemari. Dia tak kunci. Jadi nak potong tu besi. Yalah. Dia pakai gigit kerong gas. Nanti bagi WhatsApp dekat ni. Dekat majlis. Kita bayar. Malas. Cuba dia. Dia ada cara dia. Allah. Eh, tak boleh cuba datang. Apa benda? RM40 yang paling murah. Janganlah pakai makan beras mahal. Saya pun makan beras yang paling murah. Kalau ada murah. Murah pun orang bersebu je entah dia tak ada. Tak ada lagi dia cakap. Ada. Dia nak suruh beli yang mahal. Kedai ni bukan. Yang ada kat sini tak ada. Memek kelapa, kelapa. Jangan buang kelapa. Oh, kelapa ni. Aduh. Saya kalau mani hidup aja. Hidup aja selalu tanah ubi. Cuma tu lah. Tak duduk. Oh ni dia pudung lagi ni. Sayang eh. Pudung dia kecil. Dia tak ada ni. Dia tak ada mod. Oh. Dia macam ni. Tak ada.
Kerengga. Adik-adik lah. Susah kalau orang pandai nak ngipa. Leceh je. Sekejap nak ambil gambar. Pokok ni boleh buat ubat apa ni, sakit mata ni. Eh? Ha. Buat duit? Ha, buat duit ni. Orang dulu lah. Sakit mata. Wah, dia dah beli dah pasir. Hmm? Dah beli pasir. Hmm. Hui. Zahid kata Pak Imam. Ha-ha. Dia dah chop dulu dah. Ha-ha. Berebut orang cakap aku belum lagi masuk Facebook. Ramai berchop ni. Kenapa pula anak kau yang mana? Siapa? Ha-ha. Oh. Memanglah 900. Memang dari dulu lagi 900. Tahu lagi tempat jiwa. Oh. Itulah. Yang siapa yang lelaki tu? Dah kahwin? Oh. 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 Yang lelaki siapa nama dia lupa? Arif. Oh. Yelah. Pagor. Kau tahu tak, Nepal dengan Bangla, pokok kelapa aku punya pasar, aku punya pagar tu rebeh. Kenapa dia ambil? Haa. Mula-mula. Mula-mula kelapa. Lepas tu kan nak masuk rumah. Ya. Yeah. Takut nanti kan mula keliling. Lepas tu kan dalam. Haa, tu aku risau tu. Nak tanah kan dia lah buat. Aku tak nak buat yang besi ni. Besi ni tak tahan lama. Buat tembok. Haa, tu dulu. Bagus. Tembok apa? Simen terus. Mm-mm. Sorry tau. Bincang dengan Zahid lah kalau nak. Ha, itulah kata dia baru kahwin. Pak Imam tu. Kalau misal kata dia tak dapat rumah sewa sini, dia kena balik Batu Pahat semula. Kata Zahid. Eh, mana cicak kau? Konum kau cicak. Ya Allah. Ya Allah. Itu cicak oh banyaknya. Itu cicak ke? Tekik. Ha? Ada juga kecil. Ha, masuk dalam kain. Eh masuk dalam kain. Ha, main bola. Okey. Kasih. Sorry tau. Macam tekik je.